Good afternoon, everyone. Okay, from the next session, we have negotiation and lobbying session from the IMNUN, from Mr. Jabir David and Mr. Ahmadita. Okay, please welcome from Mr. Jabir David and Ahmadita. Thank you. From Pakento, we got some inspiration. And from that inspiration, we would like to begin introducing to people, to motivate people, and allow us to make a fair choice. From the slide, we get knowledge. And from here, we get experience. Saya diberi kesempatan untuk mengunjungi negeri Mahabharata.
Ya, kalau teman-teman melihat film India juga, saya kemarin alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa melihat secara langsung bagaimana orang-orang itu benar-benar memakai sari. Nah, ternyata memang benar bahwa perempuan-perempuan di India itu bahkan sari itu menjadi pakaian resmi gitu ya di sekolah. Guru-gurunya ngajar pakai sari. Wow, ini India. Then after that, diberi kesempatan untuk mengunjungi Jepang pada waktu itu. Ya, ngapain aja antara ya di belakang. Dan alhamdulillah pada Februari 2015 kemarin ke Amerika. Ya, semua ini international experience saya ini untuk waktu itu melakukan lomba namanya Model United Nations atau simulasi persidangan PBB. Itu dihadiri oleh negara-negara dari seluruh penjuru dunia. Ada yang datang di TEDx 2015? Ya, waktu itu saya salah satu dari pembicara TEDx. Sekarang saya menerima manfaat beasiswa di ATO Surabaya angkatan 2012. Dan I'm mechanical engineer in 2012. Udah tua ya? Kalian umur berapa? 17? Ya, saya cari 16. Ya, ini Facebook saya. Menteri Dalam Ustaz ini mungkin mau tentang saya apa, kalau mau kayak tanya apa mau sharing silahkan email saya, dan ini Twitter saya, Line ID. Orang sekarang itu emang sosmednya banyak gitu ya. Ini saya belum nyebut Instagram, jangan ya. Silahkan dengan saya. Terima kasih kepada teman saya, partner saya dari dulu, saudara Abad Nusab Mustaqim. Iya, kita sangat sejoli. Oke, kita mau perkenalan aja santai. Perkenalkan, nama saya Yabes Dati Bosong. Saya itu adalah jurusan teknik mesin 2011. Sekarang saya sibuk, mungkin sekarang sedang mengerjakan tugas akhir ke 2011, doakan saja karena mungkin nanti saya akan jelaskan beberapa kenapa saya molor. Terus selanjutnya mungkin saya agak sibuk juga di membantu teman-teman di TMK KITS, dan for information, ketika tahun 2012 kalau gak salah ketika saya masih semester 3, saya dan teman saya itu punya mimpi yang besar, mimpi yang sama, yaitu kita mau ikut ke konferensi internasional yang ada di dunia ini. Tapi of course, kita itu mulainya dari yang kecil, dari yang awal, dari yang terdekat. Oleh karena itu, dari tahun 2012, saya adalah founder dari ITS Network. Kalau teman-teman tahu kan, nanti ITS Network sekarang sudah ada, dan sekarang kita ada di bawah IFLS. ITS Foreign Language Society. Oke, tadi juga kayak partner saya di sebelah ini, ketika tahun 2013 saya menjadi fifth best speaker at Jakarta Model United Nations. Setelah itu saya belajar terus untuk mengembangkan kemampuan saya dalam public speaking, dalam lobbying, negosiasi, diplomasi, dan akhirnya pada tahun 2014 saya jadi third best speaker on Erlangga Model United Nations di sebelah di UNER. Dan karena kemarin juga saya bersama dengan sahabat saya ini di Jepang untuk mengikuti Juemun, Japan University English Model of the Nations, and I got outstanding delegate bersama dengan teman saya ini. Jadi kita dipisahkan berbeda ini ya? Council. Apa itu council? Nanti kita jelaskan. Oke, okay. Outstanding delegate di Jepang tahun 2014, dan kita pada waktu itu saya masih ingat liburan sekarang yang puasa ya Jal ya, kita masih ada. Jadi kita puasa di Jepang, pulang, terus kita diajak untuk mengikuti Harvard National Model United Nations. Dan thanks God, tahun ini saya mendapatkan gelar XPC Winner on Harvard National Model United Nations. Dan ini kontak-kontak saya. Mungkin teman-teman bisa kontak saya, tapi jangan berteror. Line ID saya, Facebook saya, Twitter saya, dan saya lupa benar Instagram saya, kalau mau di follow silahkan. Tak tenang saja, foto-foto saya itu foto-foto kekinian. Ada yang tahu kita sekarang mau materi apa?
lobbying dan negosiasi. Benar sekali. Oke, teman-teman. Ada yang tahu lobbying itu apa? Ada yang tahu? Raise your flag. 006. Nama. Ini nomor ya? Ya, atas perkenalkan, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bagus, absen 6. Apa itu lobbying? Lobbying adalah salah satu cara kita untuk apa? Istilahnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ke orang lain. Lobbying adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Albertus, terima kasih Albertus. Ada lagi mungkin mau menyampaikan pendapat? Nisa. Menyampaikan seseorang untuk mempertahankan apa yang kita tuju. Baik, satu lagi. Ayo. Super sekali ya, selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu, absen 024. Menurut saya, lobbying itu usaha untuk mempengaruhi seseorang dengan jalan berunding. Terima kasih. Usaha untuk mempengaruhi seseorang dengan cara jalan berunding. Terima kasih. Ya, teman-teman, benar semua, gak ada yang salah. Jadi, lobbying itu pendekatan awal sebelum melakukan negosiasi. Jadi kalau kita melakukan negosiasi, pertama itu lobbying dulu. Dan mempengaruhi orang lain tanpa harus dipengaruhi. Karena kalau kita melakukan lobbying, ya, lobbying itu pasti kita punya tujuan. Kita punya tujuan yang perlu disampaikan. Ketika kita straight berhadapan dengan orang yang mau kita lobby, ternyata kalau kita udah terpengaruh, udah gagal tujuan kita. Maka dari itu, kita benar-benar butuh tahu tujuan buat kita itu apa, melakukan lobbying. Belum melakukan lobby. Kalau kita masih bisa diserang, apalagi kalau kita melawan dosen. Kayak dengar dosen itu udah ingat integral kita S aja itu. Jangan buka website serang itu ya. Lobby juga membutuhkan komunikasi yang baik, gitu teman-teman. Kira-kira ya, ketika teman-teman satu menghadapi orang yang di lobby. Yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa menyampaikan informasinya dengan sangat bagus. Dan satu orang gagal, nervous. Kira-kira yang berhasil yang mana? Yang memiliki komunikasi yang baik. Ya, maka dari itu teman-teman, komunikasi yang baik ini sangat-sangat diperlukan. Karena informasi yang sebenarnya kita tahu itu tidak akan nyampe seluruhnya kepada si yang mau kita lobby kalau kita nggak punya komunikasi yang baik. Mungkin maksud kita A, tapi yang nyampe C karena salah tangkap. Now negotiation. What is that? Oh, yeah. Anyone knows? Mas siapa nih? Rizal. Namanya sama kayak saya. Ada beruntung. Okay. Silakan Rizal. Ya, terima kasih Mas Rizal atas kesempatannya. Nama saya Rizal, 79. Jadi negosiasi adalah kegiatan musyawarah antara dua belah pihak yang saling berbeda pendapat untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Baik, itu soalnya Mas Rizal. Saya Rizal, terima kasih Rizal. Ada lagi yang lain mungkin? Raras ya? Bukan Laras ya? Ini nama saya Nisa Tamarasari, tahun 15. Ini kalau saya negosiasi. Jadi kalau menurut saya ini negosiasi adalah suatu sistem penawaran di mana ada bentuk lebih sudah untuk semacam diskusi Ya. Dimana hasilnya akan mendapatkan keputusan bersama. Oke, diskusi untuk mendapatkan keputusan bersama. Ini udah kayak orang ekonomi ya, saya nggak ngeliat anak teknik, ini luar biasa. Ada lagi mungkin yang Yudis. Terima kasih atas kesempatannya, saya Yudis. Terima kasih atas kesempatannya, saya Yudis, nomor absen 99. Kalau menurut saya, di negosiasi sendiri itu adalah gimana kita berdiskusi di antara kedua belah pihak, entah instansi atau orang lain. Di situ terjadinya konflik, perbedaan pendapat, tapi di dalam itu sendiri nanti kita membicarakan, berdiskusi sehingga mendapatkan istilahnya win-win. Jadi mereka setuju dan kita setuju. Okay, tujuan dari negosiasi. Ya. Terima kasih Mas Yudis. Menurut Phil Bagley, negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Bukan satu belah pihak. Dan menyetujui apa yang baik, apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi abis ini mau ngapain itu harus disetujui oleh dua belah pihak.
ini ada prinsip-prinsip negosiasi. Kira-kira kalau kita mau negosiasi, kita harus punya prinsip-prinsip apa? Hayo. Hayo. Dia Dania. Ya, silakan Mbak Dania. Mempertahankan niatan kita. Oke, terima kasih Mbak Diani. Dania. Dania, Dania, Dania. Oke, ada lagi? Albert. Orang Indonesia. Iya, nama Albertus dari absen 6. Prinsip-prinsip negosiasi menurut saya yaitu mempunyai tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas. Kalau nggak jelas, nanti nggak jelas. Ada lagi teman-teman? Ini saya panggilnya teman-teman apa? Mas Arah. Teman-teman ada ya? Siapa tadi? Anissa. Nama saya Anissa, nomor 016. Kalau menurut saya, salah satu prinsip ini bisa harus saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Baik, kita buka teman-teman. Terima kasih. Si prinsipnya itu disingkat dengan TORI. Bukan TORI cracker ya. Jadi T, trust, yang artinya percaya. Yang kedua open. Nah, yang ketiga adalah R, responsible atau saling bertanggung jawab. Dan I, interdependency, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ini maksudnya apa? Jadi trust atau percaya, karena kalau kita tidak saling percaya antara satu dengan lainnya, maka negosiasi dan business solution itu nggak akan bisa terwujud. Kalau kita selalu menaruh kecurigaan pada, bapak jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan gini. Kita nggak akan pernah mencapai yang namanya solusi bersama kayak gitu. Dan yang kedua, open, terbuka. Jadilah orang yang terbuka, jangan tertutup introvert. Karena mungkin ada informasi-informasi perlu yang perlu diketahui oleh orang yang akan kita negosiasi. Maka dari itu teman-teman butuh terbuka. Berikan informasi yang jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga adalah responsible, saling bertanggung jawab. Informasi-informasi yang kita berikan itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ngarang. Biasanya nih, gara-gara sampai benar-benar pingin win, akhirnya kita bohong. Anu, gini, dan akhirnya sampai cret ketembak dosen. Nah, kasih jawab. Nah, itu jangan. Makanya jangan bohong. Kalau sekali bohong, mesti ditanya bohong-bohong terus. Dan yang terakhir, kita tidak bisa saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Karena kita gak bisa berdiri sendiri. Kita butuh win-win solution sama orang yang kita ajak lebih. Langkah-langkah negosiasi pertama, ya apa dulu deh? Tanya. Rahma. Berhubungan apa? Ya, berhubungan dengan orangnya. Janjian maksudnya ya. Ya, kita sudah punya koneksi lah dengan orang. Oh, punya koneksi. Ya, banyak sekali. Kami. Ini kalian makan apa? Menyampaikan tujuan. Bisa, bisa, bisa.
Oke, kita buka ya. Ya, pertama pasti persiapan. Persiapan luas. Pertama, tentukan cara secara jelas nanti apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Jadi, kalau kita ini gak punya alternatif apa yang ingin kita capai dalam negosiasi, kita pasti akan gelagap ketika negosiasi. Tentukan dulu tujuan yang jelas mau negosiasi ini mau apa, tujuan akhirnya mau apa. Jadi, ketika kita negosiasi, kita ini sudah ada angan-angan di pikiran kita, tujuan akhir kesepakatan itu seperti apa. Nah, habis menentukan tujuan akhir itu, kita tarik untuk menentukan itu negosiasinya kayak gimana ya. Saya tarik ke belakang, oh nanti diskusinya harus mengarah ke ini. Mengarah ke ini, oh berarti untuk mencapai ini harus apa ya. Saya tarik lagi ini, mencapai ini harus ini, harus ini. Akhirnya nanti kita bisa tahu bagaimana cara kita mengawali. Dan kira-kira teman-teman silahkan disiapkan kayak kemungkinan-kemungkinan pertanyaan atau defense-defense dari lawan. Kayak gitu. Nanti kira-kira nanti kalau dia jawabnya seperti ini, saya bisa kayak gini. Seperti itu. Number two. Anyone else? Krik-krik. Yudis. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yudis nomor 199. Yang paling pertama itu yang paling kedua. Yang paling kedua ya. Ini lebih ke pas proses negosiasinya, itu kita mengenalkan diri dulu, terus memberitahu tujuan kita, kenapa kita ingin negosiasikan ini gitu. Jadi gitu. Terima kasih Mas Yudis. Ada lagi? Arif. Arif apa Arif ya? Selanjutnya, belum tadi siapa ya? Fira. Terima kasih, saya Fira, nomor 85. Menurut saya, 85. Yang kedua itu mengenali lawan yang ingin kita negosiasi. Mengenali lawan yang kita ingin negosiasi. Oke, terima kasih Fira. Jadi yang kedua adalah KA. Ya, tentukan atmosfer atau suasana yang tepat. Pada fase ini, ciptakan prakondisi yang menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang menyenangkan. Anda adalah pribadi yang tegas dan Anda adalah pribadi yang teguh pendirian. Ya, bahasa basi tadi bilang siapa? Siapa tadi bilang? Arif ya. Karena diperlukan. Jadi datang, cret, duduk. Jadi maksud saya kedatangan saya di sini adalah untuk meminta bapak bla bla bla. Loh, maksudmu apa? Jangan gitu. Dari awal sudah terlihat teman-teman bagaimana sikap tegas teman-teman, bagaimana sikap kepercayaan diri teman-teman itu harus ditunjukkan. Jadi jangan kelihatan loyo, lemes atau ragu-ragu ketika menyampaikan, karena orang itu bakal melihat walah kayak ternyata nggak serius. Nah, gitu. Seperti itu. Ini yang terakhir. Apa coba? Hamida. Nama saya Hamida, absen 50. Yang terakhir adalah intinya, inti dari negosiasi, yakni menyampaikan apa yang ingin disampaikan waktu negosiasi. Menyampaikan yang akan dinegosiasi. Ya. Terima kasih Mas Hamida. Iya, jaya masih ya. Hah? Ya, serabe. Iya. Nanti Mas kalau keluar mungkin pas makan mungkin panggil saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Nama saya Dian, nomor 46. Jadi kan sudah dibahas nomor 1 sama 2 ya. Ini dari saya ini yang ketiga ini sudah harus saling menentukan lah, menentukan yang mana bakal yang akan membawa keuntungan bagi pihak satu dan pihak kedua gitu. Oke, menentukan kira-kira keuntungan buat pihak satu dan pihak kedua. Boy, semangat sekali. Kita buka aja ya. Satu lagi deh, Nanda.
Terima kasih. Oke, teman-teman, kita buka. Ya, yang ketiga negosiasi. Jadi, tahap 3 adalah negosiasi. Benar sekali tadi, sampaikan keinginan Anda. Sampaikan maksud dan tujuan kita. Kita negosiasi mau apa? Saya terlalu... Tapi itu sampaikan. Jadi ini Pak maksud saya. Oke. Tunggu sampai keadaan betul-betul memungkinkan, jika perlu jalan hanya membuat dua pilihan atau ya atau tidak. Jadi buat lebih pilihan. Seperti itu. Gitu. Selanjutnya ini tamu saya. Oke, tadi udah dijelaskan persiapan-persiapannya, terus tadi yang kedua itu pembukaannya dari titik itu tadi apa? Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang cara-cara terjadi negosiator yang baik. Yang pertama itu yang tadi Rizal sudah jelaskan bahwa trust, yang tahu itu kan trust, yaitu kepercayaan. Berarti sebenarnya itu kita itu adalah orang-orang kepercayaan. Sebelum kita melakukan negosiasi dengan orang lain, kita tuh harus tahu, kita tuh harus sadar bahwa kita ini adalah orang kepercayaan. Itu dulu yang harus kita tahu. Kalau kita sudah tahu kita adalah orang kepercayaan, berarti kepercayaan ini kita harus pegang baik-baik. Jangan sampai nanti selanjutnya kita bohong. Oke? Yang kedua itu adalah percaya diri. Kita sudah tahu, oke, saya adalah orang kepercayaan. Oke, saya adalah delegasi ITS. Mungkin yang kayak kemarin kami, saya dari delegasi ITS untuk Harvard National MUN. Otomatis ketika kita mulai percaya, sudah dipercaya, otomatis kita akan percaya diri. Percaya diri juga diperoleh dari pengalaman dan pergaulan yang luas. Di sini saya mau mengerucutkan kepercayaan diri terbentuk ketika kita itu mempersiapkan diri dengan baik. Tadi sudah dijelaskan juga sama teman saya, ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, otomatis kita akan menjadi negosiator yang baik. Selanjutnya itu adalah menguasai substansi materi. Jangan sampai kita pergi keluar negosiasi dengan perusahaan, mungkin negosiasi dengan delegasi dari negara lain, kita tidak mempunyai materi yang kita kuasai. Hati-hati ya sih, karena tidak semua materi yang kita tahu, materi yang kita terima itu adalah benar. You have to filter the information itself. Dan yang terakhir adalah menguasai teknik komunikasi. Ini yang paling penting. Oke, sebelumnya ini saya mau sharing sedikit. Sebenarnya saya baru pulang dari Bandung. Tadi pagi saya baru sampai Surabaya. Di Bandung itu saya sebenarnya mempraktikkan lobbying sama negotiation saya. Di sebuah perusahaan, saya mau bekerja praktek. Ternyata di perusahaan itu sudah tidak bisa menerima mahasiswa. Saya langsung berlobi. Yang pertama itu yang tadi dijelaskan kan, sebelum kalian negosiasi, kalian harus berlobi. Oleh karena itu saya melobi senior saya di sana, Bapak X. Pak, ini saya mau kerja praktek, apakah saya bisa? Dia bilang, oke bisa, silakan langsung datang. Oke, saya langsung datang kan, kemarin Senin. Tetap, di sana HRD-nya itu kekeh, tidak mau menerima saya. Maaf mas, sudah penuh. Kita sudah tidak bisa menerima lagi. Saya berpikir dong, saya harus mempraktekkan negosiasi saya. Akhirnya, saya minta sekolah volunteer seorang. Volunteer. Atau volunteer dari IKO. Volunteer. Gak akan dibunuh. Jangan mas. Bisa. Silahkan. Oke, disitu ya, stop. Kita langsung mempraktekkan tadi yang nomor 2 ya. Anggap saya adalah HRD dari sebuah perusahaan. Oke? Okay? Oke, HRD. Terus kamu itu yang mau melamar pekerjaan atau mau melamar pekerja praktek. Iya gak ya? Ini tadi, poin kedua tadi apa? Asyik, apa? Apa? Pembukaan kan? Oke, okay. Contoh lo praktekkan bagaimana caranya bisa kalau berbicara dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih tinggi lah itu. Anggap saya HRD. Bentar, sebentar lagi. Siapa yang ada di sini? Siapa? Siapa? Boleh saya ada apa?
Siang Pak, Kaiser. Ini Pak. Sebenarnya saya perkenalkan diri saya dari ITS Pak. Salah satu kampus ternama di Surabaya. Ini mengadakan kesini ada suatu keperluan. Tujuannya? Jadi tujuannya langsung saja saya ada keperluan untuk mengajukan kegiatan tech di perusahaan. Kita udah gak terima ya? Soalnya sudah belum. Oh, jadi sebelum saya mengajukan kerjaan ini, saya sudah mencoba mencari info tentang perusahaan Bapak. Perusahaan Bapak itu cukup besar, memang wajar. Iya, tapi saya sudah bisa menerima lagi. Jadi tidak bisa menerima ya, Pak? Iya. Oke, ini Pak. Oke, kalau memang tidak bisa menerima, mungkin apakah masih di sini masih ada waktu-waktu kosong lain selain tanggal yang Bapak tidak bisa menerima? Oh, waktu kosongnya itu cuma November. November kalian ini kan, dua sepuluh tes kan? Iya, kalau orang itu saya tidak. Tapi cuma bisa memberikan November. Oh, gini Pak. Mungkin ada yang bisa saya lakukan mungkin dengan crawling dengan teman yang tidak UTS pada saat November atau bagaimana? Waduh, sudah bisa. Tidak bisa ya? Itu sudah aturan perusahaan. Iya, sudah aturan perusahaan. Oke, kalau begitu mungkin selain alternatif lagi yang saya tawarkan, mungkin juga saya bisa sedikit setiap minggu mungkin datang sekali saat tidak. Oke. Okay. Tahan lho Pak. Oke guys, ini terjadi ya. Kemarin ketika saya di Bandung, ini yang terjadi. Pokoknya ini sudah bilang tidak ada, tidak ada slot, tidak ada tempat lagi untuk kamu. Saya hampir disuruh pulang. Cuma tadi itu bisa. Oke, yang nomor 2 ya, saya tambahkan sedikit. First impression itu sangat penting. First impression dia itu salah, dia duduk-duduk baru salaman sama saya. It's not polite guys, I have to tell you. Salaman dulu, boleh saya duduk. Ini memang simple, tapi ini akan berdampak kalian. Nanti kalian bakalan kerja atau melamar apa, melamar istri atau calon suami nanti kayak gitu juga. Loh iya benar. Yang laki-laki ya. Yang laki-laki ya. Ada pepatah yang bilang bahwa your attitude determine your attitude. Attitude-mu menentukan derajatmu. Semakin tinggi attitude-mu, derajatmu semakin tinggi dalam hidup kamu. Tadi itu first impression-nya saya sudah muak. Maaf ya saya. Nah, ini memang pengalaman saya. Pengalaman saya ketika saya itu first impression-nya sangat penting. Ketika aku langsung masuk berbicara di depanmu, pertama kali aku bicara itu harus betul-betul mengikat semua orang di depanmu. Termasuk saya tadi. Oke, tadi poin pentingnya dia itu adalah dia tersenyum, dia tersenyum. Tapi senyumnya itu kayak senyum gak ikhlas. Senyumnya serius. Nah, ini pembelajaran ya, misalnya. Ketika kamu senyum itu, senyummu itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kamu itu kelihatan tegas. Coba senyum. Senyum bukan kau ya, senyum. Bisa dicek. Senyum. Masih di belakang belum senyum, yang kecamatan, yang pakai baju biru, ya. Oke, jadi first impression sangat penting teman-teman. Oke. Ketika kita nego, ibu saya mau Agustus, apakah masih ada yang kosong? Ingat, tadi aku yang pertama, tujuanmu harus jelas. Saya langsung bilang, ibu saya mau kerja praktik Agustus, apakah ada? Saya mohon ibu, saya mohon sedikit. Saya mohon, saya sudah jauh-jauh dari Surabaya. Saya habis puas, saya langsung kesini bu. Ini tempat pertama saya untuk mendaftar. Itu teknik negosiasi. Itu, makanya tadi Risa bilang komunikasi yang baik. Risa ngomong. Apa Risa? Komunikasi yang baik. Ibu saya juga ini kemarin dapat rekomendasi dari bapak ini, katanya langsung saja datang. Apakah saya tidak bisa lagi data ini? Waktu itu saya masih ingat, dia ngomong September saya seminar. Bu, apakah kamu ini lagi? Saya terus nego itu sama ibunya. Akhirnya ibunya bilang apa? Ya udah kalau begini kamu ke bapak ini lagi, tanya ke dia, apakah masih ada slot yang kosong? Saya pergi ke bapaknya, dan ini manajer langsung. Tadi itu HRD, saya langsung ke manajernya. Yang kayak tadi itu, salaman dulu, Pak sebuah grup, silakan. Ini saya kesal kayak gini ya. Ketika aku bicara sama orang di atas, buat dia itu suka sama kamu. Bukan suka dalam rambut ya.
tapi buat dia itu interest sama kamu. Pokoknya teknik, bukan teknik. Oke, tak usah kasih tau aja dari kamu. Caranya itu adalah, ketika misalnya kamu di dalam sebuah ruangannya itu, kamu perhatikan baik-baik. Ada apa aja di ruangannya itu? Kalau misalnya ada fotonya lagi main golf, berarti dia suka main golf. Kalau dia suka main golf, kamu tanya-tanya tentang golf ke dia. Pasti dia interest dong. Hobinya itu kamu tanya-tanya. Dia kayak interest, dia terpancing. Kemarin saya tanya-tanya tentang perusahaannya. Perusahaannya itu mau bekerja sama dengan salah satu perusahaan apa sih? Pesawat terbang. Saya tanya, oh jadi ternyata saya mendengar bapak mau bekerja sama dengan perusahaan ini ya. Oh iya, kemarin akhirnya dia kayak interest. Kalau sudah interest gitu, negosiasi kalian itu bakal macam ke depannya. You got it? Oke. Okay. Oke, okay, ini hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu menilai terlampau dini dan puas dengan solusi pertama. Jangan puas dengan solusi yang pertama. Tadi mas siapa yang bilang begini itu harus win-win solution. Even though you have already got the win-win solution, jangan puas di situ. Thinking out of the box. Jangan pernah puas. Selalu cari possibility yang lain. Kalau misalnya ada sudah win-win solution, cari lagi win-win solution yang lebih menguntungkan engkau, gitu. Menguntungkan dirimu. Menguntungkan dirimu, ya. Yang kedua itu, selalu didasarkan pada pikiran menang atau kalah. Ini yang salah. Di dalam negosiasi itu tidak ada yang namanya kalah atau menang. Gak ada. Tapi solusi. Yang dimana saya menang, kamu juga menang. Jangan ubah mindset. Ini sebenarnya saya membenci otak kalian ya. Ubah mindset kalian bahwa yang mengatakan bahwa ketika saya menang negosiasi, oh berarti saya menang, dia kalah. Lawan saya kalah, enggak. Di dalam MUN, saya share sedikit di dalam MUN, kalian itu bakal lebih sakit kepala. Kenapa? Walaupun kalian cuma duduk gini, ngomong. Tapi kalian sakit kepala, karena kalian harus memikirkan beyond expectation. Di luar dari masalah lain itu kalian harus berjaga juga. Jangan sampai saya menang dia kalah. Itu kita yang kalah. Kalau kayak gitu. Atau dia kalah. Saya menang dia kalah. Dia menang saya kalah. Itu lebih kenapa lagi? Negosiasi itu adalah semuanya menang. Yang ketiga adalah selalu berpikir bahwa masalah yang akan diselesaikan adalah masalah lawan dan bukan masalah bersama. Masalah saya di Bandung itu sebenarnya masalah saya sendiri. Sebenarnya itu masalah saya sendiri. Saya kerja praktek atau tidak kerja praktek di perusahaannya itu, ya perusahaan itu pasti akan tetap hidup gitu loh. Tetap, what the hell are you gitu. Saya kerja praktek atau tidak. Tapi saya berusaha untuk membawa masalah ini adalah masalah bersama. Makanya saya nego terus. Akhirnya ibu HRD itu bilang suruh saya itu bicara ke manager, ke atasannya. Karena apa? Dia menganggap bahwa itu adalah masalah bersama. Kemarin siapa yang ikut National Economic Symposium? Dapat titiannya di sini. Oh, ada titiannya. Kemarin itu saya setelah kita debat, saya ajarkan gimana cara negosiasi yang benar. Dan tahu tidak, selama kita debat itu saya bernego dengan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mbak siapa gitu tadi waktu itu 2012 juga pokoknya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Dan yang keempat adalah selalu menggunakan standar negosiasi dengan menunjukkan kekuasaan atau kekuatan dalam meyakinkan lawan. Do not ever show off your power. Even though kamu manager, kamu mau bawahan, kamu jangan sok-sok bilang, hey, saya manager, lu harus dengar sama gua. Jangan. Itu bukan negosiator yang baik dan otomatis kau akan kalah dalam bernegosiasi. Oke, okay, you got it? Tips-tips negosiasi tadi ada beberapa yang sudah secara nggak langsung memberikan kepada kalian kan. Yang pertama itu ya ini tambahan juga jelasan tujuan kalian itu apa. Kalau menurut pengalaman saya, ketika saya bernego dengan orang, saya bilang dulu tujuan saya. Kayak kemarin itu, what do you call refugee in Indonesia? Refugee. Ada itu bahasa Indonesia refugee. Pengungsi, ya benar sekali. Terima kasih mbak. Dan
pengungsi kan biasanya di dalam kemping kan untuk masuk ke dalam kota. Ada beberapa negara lain tidak setuju. Ada beberapa negara lain tidak setuju. Saya langsung bilang, kita sebaiknya keluarkan saja refugee dari kemping, karena apa? Itu lebih baik, itu lebih solutif, itu lebih mengefisiensikan daripada negara itu akan menjadi kumuh. Ingat, tujuanmu jelas dulu. Kalau tujuanmu tidak jelas, jangan berharap kau akan bisa menego sesuatu kepada orang lain. Yang kedua adalah kenali kondisi. Yang tadi saya bilang tadi, aku berbicara kepada atasan, berbicara sama temanmu, berbicara sama bawahan, itu beda. Itu mungkin namanya apa ya? Human management, I don't know. Oke, karena saya part-nya di sana. Ya, pokoknya kayak bunglon lah kalian itu, proses bunglon bisa menempatkan diri. Apalagi ketika berbicara dengan dosen. Nanti kita mau sharing ya sedikit tentang bagaimana kita melobi ke dosen. Berapa kali juga saya jalan di International Office untuk melegalkan di SMBN. Yang ketiga itu adalah persiapan informasi. Persiapan sangat penting. Pokoknya buat saya yang paling penting adalah persiapan informasi. Jangan sampai kita datang untuk menego sesuatu kepada orang itu dengan kosong tangan. Oh ya, ini juga penting, persiapan diri. Yang tadi saya bilang, percaya dulu, nanti kepercayaan diri akan muncul di dalam kalian. Maka kalian akan bisa bernego dan menghasilkan solusi yang baik dengan orang lain. Yang kelima, kenali objek yang dituju. Kamu bicara dengan siapa, apakah bicara dengan rektor, bicara dengan Ibu Maria, berbicara dengan dosen kalian untuk nego nilai di integral. Karena teman saya ini yang mau menego nilainya. Yang kenapa adalah kenali kesukaan objek yang tadi saya bilang. Kalian lihat tempatnya kok ada yang suka main golf, tanya lah. Itu kayak membangun relasi antara kalian dengan orang yang kalian mau negokan. Yang ketujuh, kenali ruangan dan sikap objek. Pintar-pintarlah melihat gesture tubuh ketika dia sedang membosan sama kalian, itu gimana. Paling gampang itu adalah ketika dia gini-gini meja atau begini-begini mejanya, itu berarti dia sudah bosan sama kalian. Dan kata-kata sakti, mohon maaf dan terima kasih, itu sakti. Kayak tadi Rizal yang disana bilang, mohon maaf pak, untuk baca dulu ya, ini tuh terpunyakan itu. Dan terima kasih, jangan lupa bilang terima kasih, berbanyak kata terima kasih. Sembilan, berupaya menarik perhatian pendengar. Ya, kayak saya bilang ya, saya skip ini. Sajikan pemilihan pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Ini dari berkomunikasi, lebih ke dari berkomunikasi. Jangan kalian berulang-ulang kata-kata yang seharusnya kalian tidak berulang. Ulang-ulanglah kata-kata yang menurut kalian itu penting. Itu yang berulang sekali berulang-ulang terus. Untuk pembicaraan dalam memberi pesan menyenangkan dan bila ada kelanjutan mereka tetap. Jangan sampai bilang, ya pak terima kasih, dadah gitu. Jangan. Bahasa-bahasa sedikit mungkin bisa ya, misalnya. Bahasa-bahasa sedikit, oh iya pak terima kasih, bapak abis ini kemana? Oh itu kepo banget ya. Pinter-pinterlah teman-teman untuk membuat diri antusias terus sama kalian. Kalau ini kalian bilang kalau misalnya negosiasi sudah win-win solution, kalian bisa bilang, oh iya pak nanti saya hubungi bapak lagi ya untuk membicarakan selanjutnya bagaimana. Seperti itu. Saya mau tambahin satu sedikit. Ketika kalian bernegosiasi, lihat mata kalian. Jangan lihat yang lain. Dan sangat haram. Ini sangat haram. Ketika orang berbicara lawan, kalian lihat bibirnya. Ada yang tahu berapa? Aku nanya loh. Aku mau tanya loh, hari kenapa kita gak boleh lihat bibirnya orang? Ayo, ada yang tau gak? Terima kasih atas kesempatannya, nama saya Irfan, umur 54. Pernah bikin orang lawan bicara kita gak nyaman. Soalnya pasti kelihatan banget kalau arah mata kita gak searah sama tanya dia. Mas Didi.
Selalu dalam negosiasi
Edi dari pojok ya. Ya terima kasih, nama saya Edi. Suaranya apa? Nomor 38. Jadi kesalahan penelitiannya adalah cancel mau sikap dari siapa maupun bawaan dirinya yang memicu emosi lawan penelitian. Yang emang kayak gimana kalau mau jalan sendiri? Ya itulah ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Siapa dia belum? Semua deh kayaknya ya. Laki. Lagi ngomong dengan orang, tiba-tiba sepertinya di dalam kondisi tersebut akan terjadi lose weight yang menyebabkan kita gara-gara mungkin kejadian kelakuannya teman saya ini, waduh, karena nanti ini kalau saya nggak dapat berarti saya balik ke Surabaya dengan sia-sia. Ketika terjadi benar-benar itu, kalau kita emang psikologis kita nggak terjaga dengan baik, kita menggunakan emosi, maka kita akan ini tiba-tiba langsung nego dengan emosi, tiba-tiba langsung menego dengan pemaksaan. Ya terjadi tadi bilang Pak, ya itu ya. Dengan ini nanti akan menyebabkan ini peningkatan komitmen yang tidak rasional. Terlalu memaksakan kehendak kita, bikin orang nggak suka, semakin orang nggak suka semakin tidak bisa mencapai win-win solution seperti ini. Yang kedua itu mitos kuita. Di mitos kuita ini menyatakan bahwa bila seseorang mendapatkan lebih banyak maka yang lain akan mendapatkan kurang. Kalau mitos kuita, kalau mitos 3/4, sisanya berapa? 1/4. Ya. Ini menyatakan bahwa hal-hal seperti ini nggak boleh. Kalau teman-teman berpikiran dan berpandangan bahwa oh kalau dia mendapatkan 3/4, saya mendapatkan 1/4. Oh kalau saya mendapatkan 7/8 berarti dia 1/8. Salah. Bahwa kita harus mendapatkan 8/8 dan dia juga 8/8. Seperti itu. Kita untung, kita tidak dirugikan, dianya juga untung dan dia juga tidak dirugikan gitu. Jadi keluar dari negosiasi semuanya safe. Semuanya sama-sama senangnya, semua sama-sama enaknya. Itu output dari negosiasi yang bagus. Mungkin pengalaman teman-teman pernah negosiasi ketika teman-teman waktu itu berhasil gitu ya negosiasi. Tapi setelah teman-teman negosiasi keluar gitu, mama dosen keluar, teman-teman tadi meninggalkan impresi yang kurang baik terhadap dosen. Tapi dosen mungkin kasih akhirnya kalian ya diperbolehkan gitu. Dapat akhirnya keluar. Tapi apakah pada kesempatan kedua teman-teman akan mendapatkan kesempatan yang sama? Will you? No. I don't think so. Jadi teman-teman, maka kesan akhir itu sangat penting. Kesan akhir itu sangat penting. Tidak ada boleh pembagian 3/4 dan 1/4. Harus semuanya 1/1. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah bertahan. Ini yang sering dilakukan orang. Kita ini gak mau terbuka. Hanya informasi-informasi yang ada di pikiran kita aja yang pokoknya yang disampaikan, pokoknya ini yang ingin disampaikan, ini yang harus win. Itu gak boleh teman-teman. Karena kita juga harus masuk ke pendapatnya orang itu. Oh benar juga ya apa yang dikatakan sama bapak. Oh mungkin alangkah lebih baiknya seperti ini pak, saya punya usul ini. Jadi memoles apa yang dikatakan orang itu nanti dibalik dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Makanya kata-kata sakti tadi, jadi jangan pakai kata-kata kasar, pakai kata-kata yang halus. Tapi jangan kelihatan terlalu meminta beggar. Nah itu nanti terjadi pada waktu teman-teman mencari sponsor. Kadang sudah pernah ke perusahaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 juta, kebanyakan. Jadi
teman-teman ketika teman-teman ke perusahaan akan bernego dengan HRD mungkin atau direktur perusahaan. Kalau kita kesannya meminta, maka teman-teman nggak bakal datang. Harusnya gimana? Harusnya itu kita ke perusahaan datang untuk bekerja sama. Kita nggak minta duit mereka, tapi kita menawarkan kerjasama. Oke bapak, bapak kasih kita sponsorship uang, tapi kita kasih bapak penawaran sesuatu. Nah, logo perusahaan bapak kami taruh di ini. Kami akan mempromosikan ini. Suatu saat kami akan mengadakan event di ITS yang akan mempromosikan perusahaan bapak gini-gini. Nah, kita kan juga win-win solution dengan dia. Nah, seperti itu. Ingat bahwa kita di perusahaan bukan meminta-minta, tapi kita ingin mencari negosiasi itu tadi. Oke. Contoh gimana teknologi ini berhubungan dengan international event? Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh lobbyingnya berhubungan dengan international event? Nih, tadi ini kan mau ceritanya internasionalisasi nih. Nah, gimana? Ada yang ngacau? Bisa. Semuanya bagus. Sebelum kita lanjutkan, saya minta teman-teman berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ya, sebenarnya ini saya sudah ngantuk ya. Capek. Ternyata begitu capek ya. Karena mungkin orang itu harus berdiri. Ya, ada yang berdiri juga. Oke, jadi. Tapi ini kan harus berdiri mungkin. Ya, berdiri, berdiri, berdiri. Ya, teman-teman silakan membuat. Yang laki-laki di sebelah sana, yang perempuan sebelah sana. Move, 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 move. Laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Tidak, tidak, tidak. Gak usah pas, gak usah pas. Nanti balik, nanti balik, nanti balik. Balik. Nanti balik. Ya, laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Dua sal. Di depan sini mas. Laki-laki dua, perempuan di sini dua. Yo, maju ke depan, maju ke depan.
dua laki-laki di depan, dua laki-laki di belakang. Oke? You ready guys? Gua sah, gua sah. Ya. Imamnya? Mungkin adzan dulu. Ya teman-teman, silakan hadap ke kiri. Ya ngecek aja, silakan lagi sini lagi. Silakan lagi sini lagi. Jadi teman-teman, kita akan berinteraksi karena kita tadi sudah penat duduk sekian jam. Jadi kan nanti saya bilang petir, teman-teman menepuk pundak teman-teman di depannya seperti ini. Oke? Petir. Kalau saya nanti bilang gerimis, enaknya badai ya, enaknya badai ya. Yaudah, kalau saya nanti bilang badai, teman-teman tepuknya kayak gini. Diganti. Jadi yang badai ini. Terus nanti kalau saya bilang gerimis, gini. Ya, badai, gerimis, satunya angin. Kalau saya bilang angin, pijit yang enak. Oke, okay, sepakat. Badai, gerimis, angin. Oke, okay, hadap kanan. Angin. Ya, tahap negosiasi itu yang kanan dulu. Ayo, jalan. Ya, udah enak. Serang dengan badai. Ya. Silakan skor nama kalian. Grimis. Yang sesak keting mungkin akan tersiksa dengan treatment ini. Angin. Katanya yang cepat alhamdulillah. Silakan berbalik arah. Sana. Petir, enggak ada petir. Badai. Rasakan baru pertama kena badai. Angin. Mungkin ini yang depan enggak kenal nih. Ini siapa sih rasa bagus. Tahu aja. Lihat nanti ya pas pulang nanti cari kontak. Grimis. Angin. Badai. Gerimis. Angin. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya silakan kembali. Kembali ke awalnya. Lumayan lah ya, ini masa TK di Bandung. Ini gak lupa pabriknya kan? Oh ya, persis. Sudah, sudah segar teman-teman? Kita kembali lagi. Jadi yang dikatakan teman-teman tadi tentang contoh teknik lobby di hal-hal tentang internasionalisasi tadi benar. Kayak teman-teman sekarang kan ITS sudah internasionalisasi, mungkin akan sering berhubungan dengan hal yang berbau internasional. Student exchange saya akan kesini, atau kita yang nanti akan keluar negeri, atau nanti ada event-event yang itu berskala internasional yang melibatkan orang-orang dari negara lain untuk datang. Kalau di ITS semuanya seperti apa ya? Event internasional gitu yang kita rumah tuan rumahnya. Yang diadakan AIPO itu loh. Ya, Mbak. Akna. Contohnya itu kayak ada Komtek sama waktu gugur gunung kemarin itu IO ngundang mahasiswa buat tanam-tanam pohon. Oke, kasih dia masih mau besok tanam-tanam itu. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Iya itu benar, kayak Komtek gitu-gitu. Jadi ya banyak hal yang berhubungan dengan internasionalisasi. Tapi di sini karena kita dari UN Model United Nations, kita akan bercerita kepada teman-teman tentang Model United Nations. Jadi sebenarnya dari tadi tentang MUN ini apa sih sebenarnya? Jadi Model United Nations ini, this is a simulation of the United Nations Conference.
Do you need that license? Yes. Yeah. PBB. Yeah, PBB. Pajak Bumi Bangunan. PBB, itu loh PBB. Ya itu ya. Jadi di sana kita tuh mensimulasikan bagaimana persidangan PBB itu berlangsung. Kita mewakili sebuah negara, but not our own country. Jadi kita kesana bukan mewakili negara Indonesia. Kok bisa? Kita di sana mewakili negara orang lain. Contoh kayak kita kemarin di Harvard, kita mewakili Tanzania. Jadi bagaimana? Itu adalah tugas kita, itu assignment kita. Karena ini basically lomba ya. Jadi ini nggak cuma konferensi kalian datang ngomong-ngomong lalala capcus. No. Tapi ini lomba. Jadi teman-teman nanti akan dinilai bagaimana teman-teman menyampaikan debat, pidato, bagaimana teman-teman negosiasi. Nah ini dipakai di sini, negosiasi. Kayak gitu. Kita mewakili negara orang lain, jadi di situ kita benar-benar harus tahu sebenarnya negara ini tuh kayak gimana. Penduduknya kayak gimana, ekonominya kayak gimana, fungsinya. Jadi harus banyak riset tentang negara itu. Jadi ketika kita mengungkapkan pendapat di muka umum, di ruangan itu, membahas tentang topik yang dibahas, kita akan tahu bagaimana kita menjadi diplomat negara itu. Nah, seperti itu. Ya itu susah gak sih? Ya yang namanya kompetisi ya kayak gitu. Kalau kita mau ke Indonesia, ya kita udah tahu Indonesia kayak gimana. Ya kita, begitu. Terkadang mungkin di pikiran kita-kita yang mengikuti ambilan, pendapat yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Sebenarnya saya gak setuju ngomong kayak gini, tapi karena saya mewakili negara ini, saya harus ngomong ini. Mungkin saya karena saya mewakili Korea Utara gitu ya, saya setuju dengan adanya pengeboman. Ya gitu, jadi makanya kita harus seperti itu. Di model United Nations ini, kita diajarkan yang namanya negotiation. Jadi, karena kita di sini ngomong negosiasi, saya titik beratnya di negosiasi. Ada yang namanya sesi di mana, yaitu namanya unmoderated caucus. Unmoderated caucus. Sesi yang tidak dimoderatori. Kalau teman-teman ini ada moderatornya, siapa nanya, siapa yang ngomong? Satu-satu maju ke depan. Ada sesi yang tidak dimoderatori, di mana teman-teman itu bebas pindah tempat duduk, ngebuat blog sendiri, ini aku blog sama kamu, ngeblok sama kamu, gitu. Mungkin Amerika ngebloknya sama sana-sana-sana, Rusia sama sana-sana, Indonesia yang ikut di mana, gitu. Jangan. Nah, disitulah di blog itu terjadi sebuah negosiasi. Kan tujuannya itu solusi dari permasalahan yang diangkat. Di situ tuh negara maju menginginkan pengembangan industri yang seperti ini. Tapi mungkin negara yang kurang maju, jangan dulu ini kita lagi ada butuh banyak bantuan, tolong dananya disalurkan kepada ini pengembangan hal-hal kesehatan di negara-negara yang belum negara-negara berkembang ini masih lebih tolong diprioritaskan dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Maka terjadi negosiasi yang banyak gitu. Ada mungkin yang industri harus tetap maju ini bla 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 di Cina mungkin sama di Amerika. Tapi ternyata negara-negara seperti Vanuatu, pernah dengar Vanuatu? Dia itu sebuah negara di Oseania gitu ya. Kalau Cina dan Amerika terus-terusan dia melancarkan industrinya, maka negara-negara di Oseania ini akan tenggelam karena dia kecil. Coba nanti teman-teman cek itu ada negara kalau perindustrian negara maju terus nanti terus sampai terjadi penipisan ozon semakin panas, glasier mencair, dan itu akan meningkatkan air permukaan laut dan mereka akan tenggelam. Kasian ya. Ya, beruntunglah Indonesia. Ya, jadi di kelompok kecil itu terjadi negosiasi. Negosiasi yang berat, benar-benar negosiasi. Bayangkan teman-teman adalah wakil dari sebuah negara, diplomat. Bernegosiasi dengan negara-negara lain. Ya, itu adalah tugas yang sangat berat di situ. Sehingga nanti timbulah sebuah resolusi dari kesepakatan bersama. Tak cukup di kelompok kecil itu, teman-teman. Dari sebuah kelompok kecil itu terbentuk kesepakatan seri-seri solusinya. Ternyata di kelompok besar nanti, kelompok-kelompok blok-bloknya berbeda-beda itu nanti akan ditandingkan. Bagaimana nanti ya, siapa yang lebih bagus. Jadi makanya harus terjadi sebuah win-win solution. Bagaimana solusi yang terbaik. Kalau bukan solusi terbaik, solusi yang memihak pada satu pihak, maka ya gagal. Gagal negosiasinya. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman menjadi warga negara Indonesia, teman-teman menjadi diplomat Indonesia dalam perundingan PBB internasional. Kan kita gak mau ya, maksudnya dianaktirikan. Mungkin gara-gara kepentingannya USA, ya dia gitu yang menaruh kepentingan banyak. Kan gak mau. Jadi pentingnya win-win solution. Seperti itu. Jadi itu di MBN. Itu dipantau kegiatannya seperti itu. Nanti ada juara-juara gitu di MBN. Itu lomba. Seru ya lombanya ya. Ya mungkin bisa nanti ikut MBN Club. Promosi dikit.
Jadi ini sekilas tentang Asian Experience. Harvard National Model United Experience. Jadi yang ada di Harvard, jika itu di Boston, ya itu adalah ketika kali pertama saya dan teman-temannya menyentuh salju gitu ya. Jadi waktu itu winter, Februari 2015. Tapi sebelum hari H, before the day, sebenarnya teman-teman waktu itu MBN ini belum legal, sama sekali belum legal. Ini nanti nyambung ke negosiasi. Not legal yet, but doing mock prep. Teman-teman kalau tahu dulu pada tahun berapa kita mock prep? 2014 ya? Pada tahun 2014 ini mungkin terlalu semangat ya? Sebentar. Jadi pada waktu itu teman-teman, waktu itu ketika tahun 2014 sebenarnya kita tuh belum legal. Terus kita tuh nekat, kita sebar poster, kita mau open recruitment untuk pergi teman-teman ITS yang mau pergi ke Harvard. Saking nekatnya kita itu ya, gak tahu ya, mungkin kalau waktu itu Ayo mungkin tahu, kita mungkin bisa, siapa kamu? Kamu kan bukan international office, gak under Ayo, tapi sosok bikin program kayak gini. Untuk waktu itu kan gak gitu ya. Jadi, sebenarnya teman-teman ini emang kita tuh butuh tim, tapi pada waktu itu yang orang-orang yang pernah mengikuti MUN itu ada saya, teman saya ini, ada satu lagi partner kami, dan waktu itu kami menekankan diri untuk merekrut teman-teman yang lain untuk bisa pergi ke Harvard. Soalnya kami butuh tim juga kayak gitu. Karena kami sudah pernah MUN, terus kami buat oprek ini. Dan di oprek itu kami melakukan segala screening, mulai dari berkas, wawancara, dan sebagainya. Mungkin yang ikut screening itu bertanya-tanya juga sebenarnya, ini sebenarnya legal gak sih? Ini ada apa enggak di ITS kayak gitu mungkin. Jadi kita tuh adalah seonggok 3-2 orang yang melakukan open recruitment tidak jelas waktu itu ya. Dan waktu itu teman-teman, akhirnya pun kita mendapatkan 10 delegasi kita dengan sangat susah payah waktu itu menyeleksi lebih dari 200 aplikasi lebih. Dan akhirnya kita dapat 10 orang yang dikira layak untuk pergi ke Harvard pada waktu itu. Dan kita tentu ini bukan kompetisi yang gratis kayak student exchange teman-teman, tapi membutuhkan dana yang lumayan besar. Kalau teman-teman di jurusan ada event besar yang itu mungkin membutuhkan dana 400-500 juta sama dengan Exchange. Sama dengan Exchange. Jadi sebenarnya ya sekitar segitu. Jadi orang awam berpikir ini udah ilegal, awal-awal, dananya gak main-main, ini orang ikut-ikut, gimana? Yakin gak mau berangkat? Kalau tidak dibutuhkan dengan keyakinan besar, insya Allah kabur. Gak lanjut. Jadi waktu itu, bermodalkan keyakinan saya dan teman saya, kayak kami bertiga, benar-benar mencari duit dengan maksimal. Dan di mencari duit ini, teman-teman melakukan banyak yang namanya negosiasi. Ini. Birokrasi proposal. Oh, sungguh satu ini. Waktu itu teman-teman kita itu ditolak masuk ke IKOMA. Maju ke IKOMA ditolak berkali-kali. Nah, ini satu lagi mungkin tips buat kita ketika kita melakukan negosiasi, ketika teman-teman nego, cet. Kondisinya memang tidak memungkinkan teman-teman untuk win. Akhirnya teman-teman kalah. Oke, tujuan saya belum ini. Gimana? Kalau menurut teman-teman selesai? Belum ternyata. Belum. Jadi teman-teman, salah satu lagi tips itu adalah menyerah bertubi-tubi. Besok datang lagi. Lusa datang lagi. Sampai orang ini bilang, jadi maumu apa? Jadi sebenarnya ingin apa? Orang itu nanti akan melihat kesungguhan kita. Tapi menyerang bertubi-tubi ini gak kelihatan ngotot gitu ya, kelihatan. Jadi kita selain ke IKOMA, kita juga maju ke wakil rektor dan sebagainya. Dalam waktu sekian, 3 bulan ya. Sekitar 3 bulan itu kita harus mengumpulkan sekian ratus juta itu. Dan kita juga ke sponsorship. Ketika hampir 1 bulan, kami dan beberapa teman kami menghadap Bu Maria. Dalam perjalanan kami mencari uang, kami juga membantu melegalkan kita SMUN Club ini.
Karena di kampus-kampus ternama ITSM Young Club ini sudah ada. Bahkan di kampus teknik seperti ITB sudah eksis. Dan ITB sudah bertahun-tahun mengikuti achievement dan beberapa kali mereka juga mendapatkan juara. Maka ITSM mau ketinggalan. Makanya saya dan teman-teman saya ini mengusahakan. Nah waktu itu ketika hamil 1 bulan kami bertemu dengan Bu Maria. Bu Maria tuh kayak, oke. Okay. Implicitly dia bilang mungkin, it's gonna be hard. You gonna be hard to go. Ya, dananya belum cukupi, belum cukupi. Bu Maria menyarankan, kamu melalui pintu ini, alumni datangi. Ini sponsor, coba birokrasi gini. Waktu itu kita sudah ditolak di mana-mana, karena di wakil rektor kita juga ditolak, karena waktu itu kita mengajukan akhir 2014, dana kita untuk 2015, kita ditolak. Kita disuruh ngajuin 2015, Januari, padahal acara kita Februari. Ya, pencairan dana aja sebulan, ya udah kita gak berangkat. Udah kayaknya hopeless. Hanya modal keyakinan dan mantapan waktu itu kita jalankan dan akhirnya ternyata teman-teman sedikit demi sedikit ternyata nyantol dan pada waktu itu sponsorship ya kita waktu itu start building new relations with company gitu ya. Jadi udah kita cetak proposal sebanyak mungkin, kita sebar sebanyak mungkin, kita punya 1000 proposal, kita sebar seantero Indonesia dari Sabah ke ini si teman saya ini pulang ke Makassar dia bawa proposal. Dia bawa proposal. Subhanallah waktu itu hidup kita tuh berasa hidup dengan proposal. Jadi kuliah jam 7 sama kuliah jam 1. Jam 7 selesai jam berapa? 9.30 ya. Kita sempatkan nyebar proposal. Sempat di Surabaya. Saya pergi kemana habis kasih proposal. Saya habis itu kita kuliah. Habis kuliah ada waktu sebar lagi setiap hari. Kita sempat sangat merasa bosan, dengan ini semua dan muak dan kita ingin segera berhenti. Tapi dana belum mencukupi. Ya, tinggal bagaimana kita gitu ya. Seperti halnya nanti teman-teman kalau teman-teman membuat sebuah event, dia akan mengalami hal yang sama. Tapi bedanya kalau orang bikin event di jurusan, dipanitiai oleh ratusan orang, ini 10 orang. Nah, jadi benar-benar tenaganya itu diperes. Tapi ternyata bisa. Dan akhirnya kita berhasil mengumpulkan dana sekitar 100 juta itu. Seperti itu. Dan pada waktu yang sama kita juga melegalkan ITSM Young Club sekarang karena waktu itu kita sebenarnya pingin sendiri, berdiri sendiri gitu ya, UKM gitu ya, tapi ternyata tidak diperbolehkan karena kita basisnya sama, bahasa, maka kita harus dibawa IELTS. Jadi kita sekarang gabung di IELTS. Seperti itu. Dan akhirnya ceritanya tadi teman-teman yang ikoma itu gue ini menurut saya salah satu pejuangnya. Jadi yang ikoma itu akhirnya bapaknya tuh gue. Dan bayangkan kita dapat berapa? $1,200 dari ikoma. Yang mungkin ketika itu yang dapat dari ikoma itu mungkin ya yang badan suara, yang seleko maraton, yang itu yang sudah dianggarkan di awal tahun. Kita tuh tidak dianggarkan, tiba-tiba datang dengan modal negosiasi yang menyerang bertubi-tubi, akhirnya kita dapat $1,200. Yaitu sekitar 15 juta sekian. Nah kita juga dapat waktu itu sekian puluh juta dari wakil rektor. Kok bisa? Ya bisa. The power of negotiation. That's it. Sebenarnya negosiasi ini skill teman-teman, tapi perlu diasah. Gak bisa teman-teman ikut workshop hari ini, saya besok ahli. Teknik pertama. No. Mungkin teman-teman pada awal akan melakukan kesalahan. That's okay. Itulah pembelajaran. Tapi selanjutnya teman-teman akan belajar dan bisa. Silahkan. Oke. Saya mau melanjutkan perjuangan kami di kampus perjuangan ini. Saya mau meneruskan dulu ya teman-teman. Sebenarnya tadi dibilang misal itu kayak di komen itu bukan masalah siapa yang menang atau siapa yang kalah, enggak. Karena kita ngerti e-komen itu mau membantu mahasiswa. Makanya besoknya tidak ada lagi. Karena apa? Mindset kita tuh bilang e-komen itu mau membantu mahasiswa, bukan masalah menang atau kalahnya, enggak. Makanya besok tidak ada lagi. Karena apa? Sekali lagi, e-komen itu mau membantu mahasiswa. Oke, kami itu masih ingat Agustus 2014, saya masih baru saja pulang dari Jepang sama Rizal. Ini ketika kami dapat penghargaan, sempat diliput sama Okezon. Masih ingat di bidang saya, langsung ada beberapa orang ke kami, teman saya, ayo kita ke Harvard. Baru pulang dari Jepang. Which means Jepang gak murah juga loh. Gak murah, baru pulang dari Jepang, kita langsung diajak ke Harvard. Saya masih ingat sekali. Ini yang kita sebarkan di Facebook dan sebelah kanan. Administration Selection 16-17 Juli. Announcement 1, 7 Juli.
interview 27-28, announcement 2-31 Agustus. Saya masih ingat sekali di teknik mesin kita lakukan ini. Karena apa? Kita belum legal. Yang buat pesannya ini bukan saya, karena saya bagian komunikasi. Saya lancarkan semua grup-grup Facebook saya dengan modal nekat. Ini, 4 orang di belakang semuanya ini. Yang pertama teman saya, ada 2 orang ini dari industri juga, ini dari industri, ini saya, dan ini Misal. Ini kalau menunjukkan di Facebook kami, ini ada di sini, kami jelaskan. Meet the officials, kita jelaskan ini. We are the officials. Dan akhirnya, setelah struggle, interview segala macam, let me introduce my support power team. Inilah yang kita harapkan semua, 10 orang ini. Dari sebab ini, ada Aidil, saya di industri 2013. Aditya Brahmana sekarang mau press ITS dari FTIF. Dan saya Alvida, teknik lingkungan 2013. Ada Irwin Mayuri, materi penelitian 2013. Ada Rizal, mata ini. Ada saya. Terus ada ini, Asmil Mufakor Imami, teknik elektro 2011. Ini ada Eki Hardianto, D3 teknik sipil 2013. Ini Martin Cibada, materi penelitian 2012. Dan ini, Yaakob Christopher Simanjuntak, sarjana teknik. Dia 3,5 tahun dan dia ini adalah calon mawapres dari teknik mesin. Kebetulan saya adalah calon mawapres dari teknik mesin. Jadi sebenarnya rival saya ini itu adalah Aditya Brahmana. Dan sekaligus dia adalah partner saya ketika saya menang di Harvard. Inilah yang kami yang kami bentuk yang 10 orang itu. Ini foto-foto kami sempat foto untuk foto official kami kirim ke Harvard. Ini juga foto kami. Nah ini yang tadi saya bilang, kita ini itu dengan motor rekor mau melegalkan yang namanya ITS yang dianggur. Nego dengan rekor, nego dengan supervisornya, yaitu Ibu Kartika yang sekarang kepala kota bahasa. Akhirnya mereka terus excited juga, akhirnya kita dilegalkan. Ini sebenarnya adalah dokumentasi rahasia kami, karena sebenarnya ini adalah dokumentasi ketika kami stres mencari dana. Mukanya nggak stres ya, karena apa? Karena ada kamera jadi nggak boleh diperlihatkan. Gitu. Ini kita rapat di siapa sih ya di Makario, ini di Makario di Kebutik Jawa Lido, dan ini di KFC Mulyosari. Ini saya masih ingat jam 12 malam. Saya masih ingat jam 12 malam kita habis latihan. Siangnya kita sebagai proposal, malamnya latihan, subuhnya kita rapat. Dan akhirnya, thanks-nya ya, akhirnya kita kurang lebih, saya bocorkan sedikit, dapat sponsor itu kurang lebih 200 juta. Itu kayak buat event di ITS kan. Itu hanya untuk memberangkatkan kita, ikut lomba sekitar 2 minggu. Akhirnya, kita masuk, sebelum mahasiswa ITS, waktu di Indonesia dalam jalan ini. Kita adakan konferensi pers, mau menjelaskan bahwa ITS juga bisa bersanding dengan ITS. Siapa bilang ITS juga bisa dengan ITS? Saya masih senang dengan ITS, karena ITS lebih bagus. Akhirnya kita melakukan konferensi pers, ini sama rektor, Pak Trio Giono dan Ibu Maria. Ini Ibu Maria, ini Pak Trio Gi. Ini ketika kami hari H berangkat. Kami ke rektorat, minta izin, minta restu, kita berangkat. Dan ya, ini ketika pesawat kami itu mendarat di Kuwait, negara Kuwait itu pernah, karena kita itu transitnya banyak. Ini sedikit dokumentasi kami. Ini ketika kami di London, kami transit di London. Ini saya sama Rizal foto di London. Saya masih ingat di London itu sangat strict penjagaannya, karena ketika kalian masuk Amerika atau keluar Amerika itu diperiksa. Itu sangat-sangat ketat. Jadi sampai teman kami itu harus buka bajunya lah. Ya pokoknya itu lah, ketat sekali. Dan akhirnya, welcome to New York, the city that never sleeps. Akhirnya kita pun mau membuktikan apakah benar gak sih city that never sleeps. Akhirnya, ini jam 2 pagi. Kami keluar dan ini masih sama.
jam 2 pagi berarti sih jam 2 siang. Ini kami baru saja touchdown di New York, langsung kita jalan-jalan ke Times Square, New York. Ini di Fifth Avenue, ketika kami jalan-jalan di Fifth Avenue. Ini the famous Apple Store di Fifth Avenue, jadi Apple Store-nya ini di bawah lah. So fucking amazing. Keren banget. Ah, ini foto kami dengan John Harvard, pendiri dari Harvard University. Jadi konon katanya ini kan berwarna emas ya ini ya. Itu kalau misalnya kita pegang, konon katanya kita bakal balik lagi ke Harvard. Kaki kirinya. Kaki kirinya, kayaknya ini. Ini berwarna emas ini. Ini berwarna emas. Jadi kita sama-sama sih pegang. Ya percaya nggak percaya, saya pikir atau yang kayak aja gitu. Ya semoga aja kita kembali ke sini lagi. Dan tahu tidak, ini sebenarnya minus hampir 20 ya saya. Minus 14. Ini sebenarnya ini kami foto dengan menahan diri. Sangat menahan diri. Jadi sebenarnya ini senyum-senyum palsu semua ini. Hanya untuk kamera. Ini saya dari Lisa di MIT dengan jaket kami. Jaket spesial. Ini waktu di Little Memories. The most protected house in the world. White House. Di sini kami foto hanya bisa sampai di depannya aja, karena memang penjagaannya betul-betul sangat ketat juga. Jadi kita coba foto di sini. Dan ini di Washington DC bisa kami lihat ini 20 derajat. Ini makanya lihat depannya bisa kayak kaki mas gitu kan? Kayak gitu lah. Dan ini tempat favorit saya, Capitol ini. DPR-nya Amerika. This is my favorite one. Cita-cita saya memang ke sini. Dan teksnya bisa masuk, tapi walaupun sebentar karena ada insiden sesuatu. Kayaknya di Ford Theater tempatnya Abraham Lincoln dibunuh, sempat lihat juga. Nah, di sini teman-teman, ketika kita di Harvard National Model Nations ada sebuah acara yang namanya Delegate Dance. Di situ saya belajar tentang negosiasi dan lobbying. Makanya tadi sama kita jelaskan bahwa kita harus tahu kesukaannya orang-orang yang kita mau negosiasikan. Di sini itu party. Maafkan saya, ini kita minum. Hanya untuk apa? Bisa berbaur dengan orang, bisa lobby. Karena memang saya nggak dilarang untuk minum. Saya berbaur, tapi Ilmu sama Umi Asmil tidak minum. Jadi mereka masih sangat suci. Di sini kita negosiasi. Saya hampir diajak teman-teman saya, ayo kita dance, ayo kita dance-dance itu. Aku tolak dengan halus, soalnya apa? Nanti memalukan diri sendiri. Kita kan, culture kita kan gak tahu, gak bisa dance-dance gitu kan, culture kita kan. Nah, daripada saya malu, mungkin saya tolak. Mungkin saya lihat-lihat aku, teman-teman saya dance. Nah, di sini tuh kita bisa negosiasi. Jadi kalau misalnya ada kayak SPE kan, SPE itu apa-apa ada gala dinner. Gala dinner itu kan cuma makan-makan doang, teman-teman. Tapi di situ kan kita lobby. Melobi orang, membangun relasi dengan orang, gitu loh. Nah ini ketika ini ketemu sama mana gitu, pokoknya Eropa gitu. Saya juga belum banyak. Ini kita lagi party di dalam. Nah ini ketika kita lomba, ini Rizal dengan timnya, ini saya dengan Anika Brahmana. Kita lakukan yang terbaik. Bayangkan teman-teman, perjalanan kita itu 34 jam. Pesawatnya 33 jam. Pesawatnya dari Indonesia ke Amerika 33 jam. Kita masih jet lag. Pertama kali saya rasakan jet lag. Ini kita jet lag, kita menjelaskan ke orang proyek kita. Makanya bisa pakai kacamata. Dia tuh gak bisa membendung matanya yang sudah membengkak gitu loh. Ini. Dan kita dari TX 3 tim, 2 tim masuk final. Dan satunya itu mau ke Indonesia mengenai MCC. Dan ya karena kita berusaha memberikan yang terbaik, thanks God kita dapat. Jadi juara the best social mentor challenge. Dan kemarin sempat masuk ke Jawa Pos. Tapi mungkin teman-teman tadi ngapain ikut gini-ginian? Kita kan teknik. Ini kan fisik. Politik malah. Saya tuh orangnya gak mau diinjak-injak teman-teman. Tahu gak engineer ada di posisi
Posisi ketiga, engineer membangun jembatan. Oke, engineer bisa bangun jembatan, tapi posisi kedua ini menentukan apakah engineer bisa bangun jembatan atau tidak. Ada yang tahu? Posisi kedua siapa? Angkat, pelakar. Yang dong. Langsung aja. Ekonomis. Benar. Orang ekonomi bilang nggak bisa bangun jembatan. Kita engineer bisa bangun jembatan. Tapi ada orang di posisi satu yang semua keputusan ada di tangannya. Ada yang tahu? Ya, ini politisi. Makanya, kalau teman-teman pernah baca sarjana teknik yang tanpa politik itu seperti kuliah. Ada yang pernah baca? Pernah. Itu saya tulis. Karena saya sempat dibully beberapa kali di jurusan saya. Makanya aku belajar politik. It's useless. Oke, nanti kita lihat. Siapa nanti yang bisa negosiasi yang baik? Siapa yang nanti yang bisa memerintah negara ini? Kalau bukan engineer yang belajar politik. Oke, kita lihat. Ya teman-teman, itu tadi dari teman saya gitu sedikit yang menjelaskan sebenarnya apa sih kok kita jelasin itu, ini ngapain orang jelasin Amerika-Amerika gitu. Sebenarnya teman-teman, ini adalah itu yang menjadi semangat kami untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika saat itu mungkin mendapatkan dana sekian untuk berangkat itu tidak mungkin. Kita melakukan nego-nego ini, nego itu, kita gak akan berhasil tanpa memiliki motivasi yang kuat. Yang motivasi kita itu apa? Ya ini tadi itu yang dijelaskan. Menang lomba, pergi ke Amerika, yang ini, yang itu. Kalau kita mempunyai motivasi yang kuat, maka kita akan sangat-sangat mengusahakan agar apa yang kita negosiasikan itu bisa win-win solution, yang bisa berhasil. Begitu juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai sebuah acara, sebuah apa sesuatu yang ingin teman-teman perjuangkan di dalam meja negosiasi, maka teman-teman harus memiliki tujuan benar-benar teman-teman itu yang kuat itu apa. Ketika teman-teman memiliki tujuan itu, dapat negosiasi. Ini tips-tripsnya mendapatkan dana dalam suatu event internasional. Yang pertama, teman-teman silakan ajukan proposal teman-teman ke birokrasi. Ini aplikatif sekali ya, ITS. Kalau ke ITS kita majunya kemana? Di koma. Wakil rektor. Terus, wakil rektor itu teman-teman majunya ke wakil rektor 2, nanti akan disposisi ke wakil rektor 1. Ada lagi? Kemana? Udah itu ya, 2 itu. Yang kedua teman-teman, sponsor. Silakan teman-teman, proposal birokrasi dan proposal sponsorship beda. Kalau proposal sponsorship itu lebih menarik, kemas menarik, sedikit penjelasan tapi mengena, tujuannya tetap langsung dan menawarkan kerjasama sponsor. Jadi dia dapat apa, kita dapat apa. Yang ketiga adalah alumni. ITMS itu teman-teman punya alumni yang luar biasa banyak. Ketika teman-teman, sebenarnya mereka itu mau bantu, tapi kadang-kadang alumni kita itu tidak tahu mau saya dibantu di sebelah mana. Maka serang teman-teman, ya gitulah, dikasih proposal, ya siapa. Waktu itu kita ngirimkan lewat email, lewat kayak alumni jurusan masing-masing. Jadi waktu itu sempat ada alumni gathering, ya. Sempat ada alumni gathering di Graha. Nah di situ kita sempat menawarkan untuk kerjasama untuk ini, apa teman-teman mengajukan proposal. Tips-tips untuk mengikuti program-program internasional. Ini sedikit selingan tadi dari IO, kita juga sudah menyampaikan sedikit tentang ini kepada teman-teman semua. Ya semoga bermanfaat. Yang pertama teman-teman, ini versi kami. Jadi kadang orang itu berpikir gimana sih, aku ingin ke luar negeri, aku ingin apa, mengikuti program apa. Tapi cuma pingin-pingin doang, cuma anak doang gitu. Tapi teman-teman tidak melakukan usaha yang mana bisa. Teman-teman, IM itu sudah memfasilitasi teman-teman. Yang pertama dengan fanpage FB. Sudah ada yang gabung atau like. Nah, silakan teman-teman dicari International Office fanpage-nya. Di situ banyak yang posting. Baik itu student exchange yang mulai bayar full, bayar separuh, bayar sedikit, sampai tidak bayar, itu ada. Sampai kesempatan kerja, magang dan sebagainya. Line account, IO punya line account ya? Kemudian kemudian ya. Nah di situ juga teman-teman bisa mendapatkan informasi secara rutin tentang kesempatan keluar negeri dan juga website-nya IO. Itu dari IO. Yang kedua, aktif googling. Kalau teman-teman ini tipe orang yang
mungkin suka kalau saya dan teman saya ini suka ikut MUN, ya silakan ketika MUN. Kalau teman-teman suka mengikuti competition paper competition, silakan kompetisi paper apa, mungkin yang teknik mesin apa, teknologi silakan. Jadi kalau kita nggak aktif, tidak melakukan sesuatu, ya kita nggak akan pergi keluar negeri menunggu informasi datang. No, we pick the information up. We pick up the information. Yang ketiga, ambil kesempatan, jangan hanya dibaca dan bingung mana yang mau diikuti. Teman-teman pernah nggak dapat jangkom yang isinya kesempatan keluar negeri tapi itu sederhana banyak. Ini milih yang mana? Gitu semuanya bagus, ada yang Turki, ada yang Cina, ada yang Malaysia, ada yang ini, ada yang Amerika. Gara-gara bingung, aduh yang mana? Yang mana? Akhirnya saya jalan, udah lewat deadline. Terjadi. Ya itu juga terjadi sama saya sih. Jadi sebenarnya ini tips buat kita bersama ya. Jadi kalau ada itu ambil satu tapi benar-benar teman-teman tekuni. Ambil itu dan lakukan semaksimal mungkin. Kalau disuruh men-translate transkrip ke bahasa Inggris ya lakukan, meskipun harus teman-teman harus bersusah-susah ke BAAK, harus bersusah-susah ngurus proposal, lakukan teman-teman. Karena tidak ada usaha yang sia-sia. Yang ketiga, siapa TOEFL atau sejenisnya? Sudah tes TOEFL? Ya kalau belum, sudah disediakan sama UPT Bahasa, silakan teman-teman bisa tes di sana. Ya, TOEFL itu penting karena kita itu bukan orang, ini kurang baik teman-teman. Ketika ada mungkin student exchange rate per persyaratan sih, ini TOEFL minimal 500 utama. Terus teman-teman, waduh kapan datanya? Tes TOEFL. Itu kurang baik. Iya kalau TOEFLnya teman-teman berhasil memenuhi persyaratan. Kalau ternyata kurang sedikit 498, seumpama. Waduh, sayang kan? Lebih baik teman-teman TOEFL itu dipersiapkan dari sekarang. Sertifikat udah punya. Oh ada persyaratan. Nyantai, lebih enak. Kalau teman-teman mendadak-dadak dalam persiapannya akan susah. Seperti itu. Beberapa menyarankan TOEFL, beberapa tidak. Tapi ya jaga-jaga aja. Mungkin IELTS juga boleh. Jangan malas ngisi ini itu. Jadi kadang formulirnya itu banyak banget, banyak sekali. Yang ngisi ini, ngisi itu, sampai harus mengurus mungkin pulang ke rumah dan sebagainya. Ketika memang itu worth it buat teman-teman, jangan apa ya, sayang kalau dilewatkan. Ini yang mungkin yang tidak dipikirkan oleh orang-orang, bahwa ketika kualifikasi itu susah, kemungkinan yang dipikirkan oleh orang lain itu juga sama seperti dipikirkan teman-teman. Jadi mungkin orang lain juga akan mundur. Jadi berpikirlah bahwa yang mengikuti itu sedikit. Walau mungkin orang-orang juga berpikir itu, maka teman-teman perjuangkan. Kemungkinan pernah di IO itu suatu student exchange yang mengikuti itu tidak banyak, sehingga mungkin hanya membutuhkan satu orang atau dua orang. Nah seperti itu, yaitu kepikiran orang-orang gitu itu jangan yang nggak ikut terlalu banyak, nggak itu terlalu banyak yang diisi, yang esai, karena kemampuan menulis esai itu sangat penting. Seperti itu. Transkrip beberapa membutuhkan, beberapa tidak sih. Jadi jaga-jaga aja transkrip di translate ke bahasa Inggris. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan menuju ke luar negeri. Yang pertama adalah paspor. Tentu ya kalau kita nggak punya paspor kita nggak bisa keluar negeri. Karena paspor itu adalah syarat bagi warga negara untuk diizinkan untuk pergi ke luar negeri. Visa. Paspor sama visa beda ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu, tapi ternyata teman-teman ada teman-teman kita yang belum tahu bedanya paspor dan visa. Gitu ya. Jadi kan kalau visa itu kalau itu ditempel di paspor, di halaman-halaman paspor itu kan kalau ke negara-negara ASEAN itu kita udah free. Jadi teman-teman dengan bermodalkan paspor bisa ke manapun ke negara ASEAN. Tapi kalau mau ke Cina, mau ke Amerika itu butuh tiket visa. Dan tiket PP pastinya akomodasi selama di sana, jangan sampai teman-teman pas berangkat teman-teman belum punya persiapan akomodasi, ternyata pas nyampe minta kantor. Dikira TKW. Kita di depan ya, diteror sama enggak sih, didatangi sama polisi. Kalian dari mana? Siapa? Ngapain? Mungkin karena kulit kita yang saya sedikit-sedikit sawo matang pikirannya. Jadi bukan orang Jepang gitu ya. Kalau mungkin teman saya mungkin sedikit-sedikit Jepang, tapi kalau saya. Jadi dicurigai mungkin dikira nginepnya di bandara gitu ya. Mungkin selama ini akhirnya ditanya-tanya. Nah gitu. Jadi aku mau seperti itu. Kemudian itinerary. Itinerary itu adalah jadwal perjalanan teman-teman. Ingat luar negeri itu bukan rumah kita, jadi ketika teman-teman pergi ke luar negeri, siapkan itinerary itu sebagus mungkin. Itinerary itu jadwal perjalanan. Jadi
Selasa itu mau mengunjungi apa, mau kemana, Selasa mau ada lomba apa, Selasa mau ketemu sama siapa, di mana tempatnya apa, naik bus apa, alamatnya di mana, itu jelas. Makanya sebelum departure dari Indonesia, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan. Jangan sampai pas di sana, aku nggak tahu mau kemana, aku nggak tahu ternyata alamatnya ada di mana, atau hotelnya lokal kita itu di mana. Bisa-bisa kita telat. Dan of course budget. Mungkin beberapa ada yang ketika teman-teman keluar dari sini sing free dan beberapa mungkin bayar, tapi yang pasti budget perlu. DLM. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman keluar dari sini pertama adalah culture budaya, karena budaya kita tidak sama dengan budaya mereka, teman-teman ya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ibarat pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi hormatilah budaya-budaya mereka. Yang kedua adalah makanan. Mungkin teman-teman jangan mengharapkan teman-teman itu bisa makan nasi apa-apa gitu ya, kalau teman-teman di luar negeri. Ya itu, siap-siapnya itu. Yang ketiga, musim. Kenali musimnya ketika teman-teman keluar negeri, waktu di sana musim apa, jangan sampai oh ya, di sini kita ke Eropa, kita ke Jerman gitu ya, ternyata di sana pas winter, ternyata bawahnya cuma kaos. Nah itu kan enggak, jadi kenali musimnya. Yang ketiga adalah SIM card, karena SIM card Indonesia itu sudah beberapa provider di kita itu beberapa sudah bekerja sama dengan yang ada di luar negeri, jadi kita bisa roaming. Tapi juga pikir-pikir ya, karena bayar. Jadi terserah teman-teman mau pakai SIM card teman-teman boleh, tapi bisa beli di sana juga boleh. Tapi kayak di Jepang itu SIM card-nya itu nggak bisa dipakai sembarangan. Jadi SIM kalau teman-teman HP-nya apa ya, Samsung, ya SIM card-nya itu Samsung. HP-nya contohnya iPhone ya, singkat itu iPhone. Jadi itu menyambung ke main. Jadi pelajari baik-baik itu, karena itu nanti akan menentukan berhubungan antara satu teman dan teman lainnya pakai handphone itu. Dan transportasi lokal pelajari juga. Itu presentasi dari kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Tiga pertanyaan ya. Panas, Azmi, silakan. Panas dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Bangun sini, bisa berdiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nisa Tamarasari, nomor 15. Tadi kan dikatakan kalau kita mau bernegosiasi itu kan sebisa mungkin kita mempunyai alurnya, dan saat waktu apa kita harus menurunkan standar dari negosiasi kita ataupun mempertahankan negosiasi, standar negosiasi. Terima kasih Mbak Faras. Saat apa kita menurunkan standar negosiasi?
pertanyaan pertama dari Laras ya. Dari Rakyat Laras, kapan sih kita harus menurunkan standar lingkungan sosial kita? Sebenarnya teman-teman, yang paling kapan saat kita menurunkan standar negosiasi kita, saat kapan kita harus bernegosiasi seperti apa itu ketika teman-teman sendiri. Kan tadi seperti pesan kami bahwa kenali objek. Kenali objek, sebenarnya objeknya ini seperti apa. Dengan kita mengenali objek, maka kita akan benar-benar tahu bagaimana kita harus bersikap. Saat kapan kita harus intro, saat kapan kita harus benar-benar masuk saat itu. Kadang ada teman-teman, kadang ada objek yang akan kita lindungi itu orangnya tidak suka bertele-tele. Ada kan ya? Ada mungkin dosen sibuk gitu ya. Langsung sampaikan langsung negosiasi. Langsung sampaikan tujuan dan keinginan teman-teman itu apa. Tapi dengan cara yang sopan, dengan pembukaan dan sebagainya, sampaikan tujuan dan maksudnya, terus beri kesempatan beliau untuk menanggapi. Kemudian kita pinginnya kayak gimana, carilah win-win solution dan ketemulah win-win solution. Bagaimana, Laras? Oke. Pertanyaan kedua adalah prinsip nego itu terbuka, tapi batasannya itu sampai mana terbukanya gitu. Dan pada saat tujuan kita nggak tercapai, bagaimana? Jadi memang teman-teman prinsipnya kita negosiasi itu terbuka, tapi terbuka itu ada tipsnya. Terbuka itu tidak langsung kita weber gitu. Jadi langsung, jadi pak kita itu ceritakan semua apa aib-aib kita di belakang itu diceritakan gitu, kekurangan-kekurangan dari kita dan sebagainya. Jangan. Jadi sembunyikan apa yang perlu disembunyikan oleh perusahaan. Sembunyikan apa yang perlu disembunyikan oleh teman-teman. Dan keluarkan apa yang perlu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak diperbolehkan itu berkata tidak benar atau berbohong. Tapi kalau tidak memaparkan semuanya itu boleh. Tapi jangan sampai yang kita paparkan itu tidak lengkap. Makanya tadi maksudnya terbuka. Dan terbuka itu maksudnya adalah kita mau mendengarkan beliau. Kita mau mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak melulu apa yang kita sampaikan memaksa kehendak kita dan akhirnya kehendak kita harus full. Seperti itu terbuka. Itu Mas. Dan pertanyaan terakhir. Mungkin bisa tambahkan sedikit. Oh, iya. Yang masalah terbuka itu. Kalau saya itu, yang mana saya asli? Kalau saya itu tipe orang pemancing. Walaupun saya sudah tahu jawabannya, saya sebenarnya mancing dia. Biar apa? Saya nggak terbuka, dia yang terbuka. Itu batasannya kalau saya lebih, saya nggak senang buka-buka sesuatu yang dari saya ya. Buka baju berani. Jadi mungkin dia yang membuka airnya dalam itu daripada saya yang membuka air saya. Makanya saya lebih suka memancing orang. Bukan mancing kalian, tapi kayak tadi kan saya bilang, saya sudah tahu perusahaan itu bakalan kerja sama dengan salah satu perusahaan terbang lainnya. Dia akan bekerja sama, saya sudah tahu, tapi saya mancing. Oh iya pak, saya benar-benar katanya gini-gini, katanya kerja sama dengan lainnya. Jadi dia bilang, iya kakak gini-gini. Nah, berarti dia buka sendiri ya, bukan kita yang membuka ya. Dan benar tadi yang saya bilang, terbuka itu kita harus menerima apa yang dia katakan. Tapi harus pintar juga ketika kita mau berdebat, negosiasi itu. Makanya tadi ada powerful word bilang maaf. Makanya kalau saya mau mulai berdebat dengan orang, mohon maaf pak, bukannya sebenarnya harusnya gini-gini ya. Itu harus lebih sopan. Makanya kan ada maaf juga. Makanya ketika kosa terbuka dan ada memang yang melenceng dari pikiranmu, disitu harus mulai berdebatan, tapi harus lebih sopan. Oke, terus saya mau jawab dari saudara Wenda. Gimana sih jika dua-duanya ngotot supaya win-win solution itu gimana? Ini pernah terjadi saya ketika ketika memang kita diskusi dan saya itu dan aliansi saya setuju kalau kita memilih orang itu dua orang, pokoknya kita pilih dua orang ini. Tapi aliansi sebelah bilang enggak, satu orang saja. Bisa kita alot debatnya. Debat. Terus saya pikir, kalau misalnya saya coret posisi ini, ya cuma satu posisi, berarti kita cuma milih satu orang. Itu win-win solution, win-win buat saya.
win juga buat dia. Asalkan orang yang saya pilih itu adalah orang yang betul win buat saya. Sebenarnya kalau masalah kayak gini, masalah yang pertama intuisimu, sama pengetahuanmu dan pengalamanmu, itu digabung menjadi satu. Makanya pengalaman itu adalah dua yang terbaik. Kalau misalnya saya coret posisi ini, otomatis kita cuma pilih satu orang kan. Yang penting orang ini yang harus apa ya, masih di posisi itu. Dan ketika saya nego, oke lah kita coret posisi ini, kita masukkan orang ini di posisi ini. Sebelumnya dia tidak setuju dengan orang yang saya pilih, tapi dia disini juga. Ini sebenarnya yang kita sedang intuisi, pengalaman atau pengetahuan diri yang satu. Itu ya tambahan. Wildan ada tanggapan? Wildan mungkin ya. Silakan. Ya, karena kita dibatasi waktu ya, kita cuma bisa menerima 3 pertanyaan. Jadi mohon maaf sebelumnya dari IO-nya sendiri juga meminta 3. Tapi kami terbuka ya kalau semua. Ya, kami terbuka. Jadi makanya tadi kami berkasih kontak kami kalau mau temu mau nanya nggak apa. Mungkin tanya tentang proposal dan sebagainya. Saya boleh tanya Aulia Fat. Yeah.